selama 33. Cari dan doa apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Maka segala sesuatu yang kebutuhan kita akan memenuhi. Mari kita kerjakan pekerjaan Tuhan, maka kebutuhan anak-anak kami untuk kuliah akan terpenuhi. Amin. Amin. Jangan khawatir dalam hal ini. Oh, nanti saya tidak bisa jual buku. Bukan itu intinya. Bagaimana anak-anak kami akan bekerja dari rumah ke rumah untuk menyampaikan kabar keselamatan. Makanya ada saya pernah marah kepada salah seorang mahasiswa teologi yang sudah tamat nih, dari kampus ini. Saya marah dengan dia di gereja UBSD. Pada saat setelah saya ke gereja, dia buka langsung dia buka bukunya. Saya bilang, apa itu? Mau jual buku saya? Sebelum saya kesini ya. Sebelum saya kesini. Mau jual buku saya? Sekarang waktu bukan jual buku di gereja itu. Simpan itu. Langsung dia bingung. Sekarang saya pun juga merasa hati saya agak ini juga. Tapi saya katakan sama dia, sekarang ini waktumu bukan buka buku di sini, tapi minta alamat mereka semua. Loh, gitu saya. Nah ini saya bukan buku kasih dia. Karena saya jual buku waktu kuliah di Jakarta. Disuruh anjingnya yang lepas, itu tahun lama keluar Pak Syedia. Bukunya yang dilepas, anjingnya yang dilepas di ciri kita. Wah, ketakut. Bukan itu. Saya katakan sama dia dulu. Dek, sekarang waktumu, minta alamat semua anggota jemaat ini yang ada di BSD ini. Loh, kenapa? Saya katakan dulu. Nanti setelah kerusakan, besok pagi, besok siang, besok sore, katakan sebelumnya. Bapak Ibu, besok saya akan datang ke rumah untuk berdoa. Bukan